Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail di acara pelancaran peranti terbaru Xiaomi di Beijing, China. Jadi bersama saya hari ini ialah komputer riba Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 inci, iaitu komputer riba yang fokuskan kepada penggunaan yang lebih berkuasa. Secara kasarnya, komputer riba ini menawarkan penawaran alternatif Xiaomi untuk MacBook Pro yang mana ditawarkan pada harga yang lebih berpatutan dengan rekaan peranti yang hampir serupa. Ia membawakan rekaan skrin bersaiz 5.6 inci pada resolusi 1080p, pilihan chip Intel Core i5 dan Core i7, pilihan memori 8 atau 16GB dan storan dalaman 256GB. Apa yang menariknya, ia turut dilengkapi dengan chip grafik Nvidia GeForce MX150 yang mana mampu untuk memberi prestasi seumpama kad grafik GTX 1030 untuk desktop. Dari segi sambungan, ia menawarkan sambungan cukup menyeluruh seperti kehadiran 2 USB-A, 2 USB-C, 1 port HDMI dan 1 slot kad SD. Xiaomi juga turut memfokuskan kepada rekaan keyboard yang lebih luas selain memberi penekanan dari segi keselesaan ketika menaip. Ia juga menawarkan sokongan backlit pada keyboard ini bagi memudahkan proses penaipan pada waktu malam. Dari segi baterinya pula, komputer riba ini mampu untuk memberikan ketahanan bateri sekitar 7 hingga 8 jam yang mana turut menyokong fungsi pengecasan pantas melalui sambungan USB-C. Pada percubaan awal saya bersama komputer riba ini, saya amat menyukai dengan keyboardnya yang sangat selesa untuk ditekan, mengingatkan saya pengalaman menggunakan keyboard MacBook lama. Cuma touchpadnya bagi saya tidak sebaik MacBook maupun HP Spectre yang mana keperinciannya agak kurang responsif dari segi pergerakan cursor. Tetapi secara keseluruhannya, saya cukup suka dengan binaan yang sangat kukuh selain menempatkan bilangan port yang sangat menyeluruh untuk memudahkan kerja pemindahan data di antara peranti. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 inci ini telah ditawarkan pada harga RM3,854 untuk pasaran China. Namun seperti biasa, ia masih tidak diketahui dari segi jualannya untuk pasaran global. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk pandang pertama Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 inci ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di luar waktu. Sekian, terima kasih.